أتشتمه وتؤذيه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ خذها من ابن عبد المطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. حي على Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang satu ini, dikenal luas di masyarakat Arab sebagai pemuda cerdas dan pemberani. Ketangkasannya dalam bermain pedang dan kuda dikenal luas di masyarakat Quraisy Mekah, bahkan di kalangan suku-suku Arab sekitar Mekah. Ia senang menyendiri dan berburu di padang pasir. Oleh karenanya ia sering menjadi incaran kejahatan di padang pasir yang sepi. Ayana una sayyidana. Rupama yuridu an yufarz. Al-adlu an yuqsama bainana. Tapi jika disebut namanya, siapapun dan berapapun jumlah orang yang berniat jahat terhadap dirinya, pasti akan tunggang langgang menghindarinya. Nama Hamzah bin Abdul Muthalib semakin bersinar ketika saat berburu, ia berhasil membunuh seekor singa. Tubuhnya dikuliti dan diletakkan di pelana kuda. Maka saat memasuki kota Mekah, penduduk Mekah semakin mengaguminya, hingga ia disebut sebagai Soyad al-Usud atau Sang Pemburu Singa. Sebagai putra Abdul Muthalib, Hamzah demikian peduli terhadap nasib keponakan tercintanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Hamzah sudah mengenal dekat sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran dan keluhuran budi keponakannya itu selalu membuatnya takjub dan bersimpati. Ia sangat paham dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil karena umurnya hanya terpaut 2 tahun. Maka sejak Muhammad mulai menyeru pada Islam di usianya 40 tahun dan mendapat kecaman dan ancaman Quraisy, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu membela dengan sepenuh hati. Isma'u shayyidan ma sa'aqul. Qabla an yantiqa wahidun minkum bi kalimah. Wa rabbil bait. La'in yuthqila ahadukum ala akhi Abi Talib. Aw ibni akhi Muhammad. La'unzilanna bihi ghadaban. Lan yastati'a wahidun minkum raddah. Andai saja tidak dicegah Abu Thalib, kakaknya sendiri, Hamzah yang sangat ditakuti Quraisy sudah menghunuskan pedang, menyerang siapa saja yang menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahum 'indi illa as-sayf. Fa wallahi in iqtaraba wahidun minhum li Muhammad, la asibanna 'alayhim fa la atruk minhum ahadan. La. Laisa bil quwwati wash-shiddati ya Hamzah. Walakin bil rifqi wal-lin. Hatta la yaqwa 'ala ad-da'ifi min al-muslimin fa yantaqimu minhu. ولكن إذا أرادوا إذا محمد جردنا لهم كل صالم بكار مما نخاف يا أبو طالب مما نخاف ونحن أهل القوة والبأس رياث يا حمزة أنتم مساءً يا سادة قريش. Saat kaum Quraisy mengancam siapa saja untuk memeluk Islam, Hamzah justru tampil melindunginya bersama kakak-kakaknya, seperti Abu Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib.
suku-suku lain di luar Mekah yang ingin memeluk Islam, bahkan ia kawal hingga rumah keponakan tercintanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada yang berani mengganggunya. Padahal Hamzah sendiri tidak memeluk Islam. Tib nafsan ya Aba Mirsad. Wakun ma ibn akhi Muhammad. Takun min al-ghanimin. Ala tadkhul ya Hamzah? Adkhul ya Aba Mirsad. Namun begitu, saat ia mendengar ayat Al-Quran, ia tertegun dan hatinya yang keras itu mencair. Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Akmil. Akmil ya Mahdi. Faja'alahu ghusaan ahwa. Ia begitu terpikat dengan untaian Al-Quran yang lama-kelamaan ia yakini bukan dari untaian buatan manusia. Kaum Quraisy yang tidak bisa menyentuh Muhammad kemudian melampiaskan amarah mereka pada para pengikut Muhammad yang lemah, para kaum mukmin yang berasal dari budak dan kaum miskin Mekah. Hamzah bin Abdul Muthalib semakin geram. Ia tak bisa membela kaum lemah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ia baru bisa bertindak jika Muhammad sang keponakan sendiri yang disakiti. Fahum yakhshawna fi Muhammadin, walakinahum la yakhshawna fi ashabihi al-mustada'afin. Madha kasabta min falatika hadha? Siwa sada' ibn Hashim 'alayk. Hadha min al-jahl ya ibn akhi. Hingga suatu ketika, Abu Jahal yang paling membenci Nabi tak kuasa menahan diri hingga mencaci dan menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad an la yaf'alu shay'a. La'allahum khafu wa tadaw. Banu Hashim la yakhafu. Idzan aruniha. Aruniha. Hamzah. Mendengar perlakuan Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru tiba dari berburu begitu marah dan langsung menuju Darun Nadwah, tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Wa ana ala dinihi aqulu ma yaqul. Khudha min ibni Abdul Muthalib. Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima ketika Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan bahwa dirinya seorang pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Inilah peristiwa Islamnya paman Nabi, seorang pemburu singa, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kabilah Abdisyams, keluarga besar Abu Jahal, segera bertindak melindungi dan akan membalas. Namun Abu Jahal melarang, karena dia telah menyakiti keponakan Hamzah. Sejak itu, Hamzah bin Abdul Muthalib selalu mendampingi keponakannya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam suka maupun duka. Ia menjadi perisai bagi tangan-tangan yang akan menyakiti Nabi. Keberanian dan ketangkasannya yang menakutkan Quraisy membuka pintu bagi penduduk Mekah dan suku lain yang ingin memeluk Islam. Kaum Quraisy semakin keras menindak para pengikut Islam dari kaum lemah. Andai saja tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah tentu sudah bertindak dengan pedangnya. Hamzah yang tidak kuasa menahan diri dari tindakan bengis Quraisy sangat mematuhi petua keponakannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memintanya agar bersabar sekalipun harus menjalani hidup sengsara di lembah Abu Thalib saat kaum Quraisy memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hashim selama 3 tahun lamanya. Walladzi ba'athahu bilhaq law la'annahu ya'muruna bis-sabr laghadawtu ila ha'ula'i alladhina yaqta'una 'alaina ma'ashana famazzaqtuhum bisayf sharr mumazzaq. نأتمر بما أمر. سألته قتالا فأجابني فاصبر إن وعد
Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hijrah ke Madinah, Hamzah pun mentaatinya dengan sepenuh hati, sekalipun sebenarnya ia mampu menghadapi kaum Quraisy. Ana ibn Abd al-Muttalib, muhajir ila Yathrib. Faman arada minkum qitalan fa ha'ana dha. Di Madinah, Hamzah bersama kaum muslimin membangun kota Madinah sebagai basis dakwah Islam. Hamzah pun ditunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin ekspedisi pengintaian di jalur dagang Quraisy. Pada tahun kedua Hijriah, kaum muslimin bermaksud mencegat kafilah dagang Quraisy untuk mengambil hak mereka yang dirampas Quraisy. قد خرجنا من مكة تاركين وراءنا دورنا وأبوالنا وقد أرسل العباس يقول إن أبا سفيان قد خرج من مكة على رأس قافلة عظيمة تحمل معها أموال قريش كلها مدى اللقيمة أموالكم مع أبي سفيان. Kabar ini ketika sampai di Mekah menjadi kesempatan besar bagi Abu Jahal untuk mengobarkan api peperangan dengan umat Islam di Madinah. Saat itu turunlah wahyu Allah yang mengizinkan kaum muslimin berperang. Hamzah bin Abdul Muthalib ditunjuk Nabi sebagai salah satu komandan perang di Lembah Badar. Maka terjadilah perang sengit pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badar. Sekitar 300 pasukan muslimin melawan hampir 1000 personil Quraisy. Perang yang diawali dengan perang tanding ini kemudian meletus dengan sengit. Hamzah berhasil membunuh tokoh Quraisy yang paling membenci Nabi, ayah Hindun, Utbah bin Rabi'ah, dan putranya serta adiknya. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar secara kilang gemilang. Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi pahlawan perang Badar. Ia tidak lagi disebut sang pemburu singa. Kini ia dijuluki singa Allah dan Rasulnya karena kegigihannya membela agama Allah dan Rasulnya. Perang Badar menorehkan kesedihan bagi kaum Quraisy di Mekah. Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraisy. Aroma dendam merebak di Mekah. Hindun, istri Abu Sufyan, bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya, Utbah bin Rabi'ah, paman dan adiknya. Santaqimu minka ya Muhammad. Santaqimu minka ya Hamzah. Dendam kaum Quraisy baru terlaksana setahun kemudian, tepatnya tahun 3 Hijriah. Kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan berhasil menghimpun sekitar 3.000 pasukan. Mereka bergerak ke Uhud di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi sasaran utama kaum Quraisy dalam peperangan ini. Antum binun anab. Wa nafrusu an-namarat. Au tadbiru. Perang berlangsung sengit. Hamzah diserang oleh banyak musuh, tapi dengan gagahnya ia berhasil menumpas satu persatu musuh-musuh Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejarah mencatat tidak kurang dari 30 Quraisy mati di tangannya.
Kemenangan sudah di ambang pintu. Andai saja para pemanah muslimin yang ditempatkan di Bukit Uhud tidak meninggalkan tempat lantaran tergiur harta rampasan, tentu kaum muslimin memenangi perang ini. Dalam kondisi inilah, tanpa disadari Hamzah, ada seorang bernama Washi yang diam-diam telah mengincarnya dari kejauhan. Hamzah menjadi bidikan tombak Washi. Hingga saat sang singa Allah itu lengah, tombak Washi melesat dan menancap di perut Hamzah bin Abdul Muthalib. Paman tercinta Nabi ini berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Wahsy. Tapi tombak Wahsy begitu dalam melukainya, sehingga hanya beberapa langkah saja Hamzah kemudian tumbang menghembuskan nafas terakhirnya. Kaum muslimin terdesak hingga berlindung di atas Bukit Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terus diburu hingga terluka parah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid. Jasad Hamzah yang terbaring di antara jenazah kaum muslimin lainnya dihampiri Hindun. Dengan dendam menyala dikoyaknya tubuh Hamzah untuk kemudian dikunyah jantungnya, namun dimuntahkan kembali. Usai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhenti di depan jasad paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Air matanya menetes di kedua belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad pamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati jasad Hamzah lalu berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini. Dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mensolatkan jenazah pamannya dan para syuhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah disolatkan, lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disolatkan. Sementara jasad Hamzah tetap dibiarkannya di situ. Lalu jenazah itu diangkat, sedangkan jenazah Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenazah yang ketiga dan dibaringkannya di samping jenazah Hamzah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lainnya mensolatkan mayat itu. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan para syuhada Uhud satu persatu, hingga jika dihitung maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah mensolatkan Hamzah sebanyak 70 kali. Begitu dalam cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sang paman. Kesedihan mendalam begitu dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas syahidnya sang paman. Cara kematian yang dialami sang paman terus melekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah pembebasan kota Mekah, 5 tahun kemudian, Wahsy, sang pembunuh Hamzah, memeluk Islam di hadapan Rasul.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta diceritakan bagaimana dia membunuh Hamzah. Kepedihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum hilang semakin pedih ketika mendengar cerita Wahsy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Wahsy pergi menjauhi dirinya. Rasul tidak ingin melihat Wahsy. Namun begitu keislaman Wahsy diterima, tapi sisi kemanusiaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat wajah Wahsy yang telah memeluk Islam. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, inilah aku. Jangan kau hukum aku karena aku tidak bisa menerima ini, tapi aku sudah memaafkan Wahsy. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berumur panjang dalam membela Islam, tapi ia mampu membuktikan dirinya sebagai orang besar dalam sejarah Islam. Dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar Asadullahi wa Asadu Rasuli atau singa Allah dan Rasulnya, bahkan mendapat gelar paling mulia yaitu Syahidu Syuhada, pemimpin orang-orang yang syahid. Orang-orang yang mati syahid memiliki posisi yang sangat mulia. Maka sungguh luar biasa jika pemimpinnya Hamzah bin Abdul Muthalib.